Guys, balik lagi di channel gua Bagas Nugraha. Di sini gua mau ngasih tahu ke kalian ya, brother ya, tentang istrinya Letda dan anaknya yang dihina nih ya, brother. Sebelum ke videonya, langkah baiknya kalian like, comment, subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video ketika gua ngupload selanjutnya ya, guys ya. Langsung aja ke inti videonya. Masalahnya tuh dia kan menghujat anak istri saya. Kalau saya dihujat nggak masalah, oh, gitu. Kalau misalkan apalagi anak saya masih kecil, kan 7 bulan. Sulit, oh, anak nggak tahu apa 7 bulan, apalagi istri saya suka kepikiran sama anaknya. Gitu. Gitu. Makanya saya samperin ya. Gitu. Iya. Kalau nggak kayak gini, anak bapak nggak bakal jerah. Iya. Mungkin ya. Iya betul. Saya sih. Maksudnya saya kasih peringatan. Bahaya kalau di sosial media gitu, lain kali hati-hati gitu. Hati-hati ya, brother, kalau di sosial media itu nggak boleh sembarangan asal jeplak sama apa ya, brother. Kalian harus hati-hati, dan sosial media itu berbahaya juga nih buat kita sendiri. Dengerin ya apa kata panutan nih, brother nih. Meskipun anaknya dilakukan kewajiban kita sebagai kita silaturahmi aja gitu ya. Udah curug kemari aja si adanya. Enggak apa-apa. Nah, ini pelakunya mau kan dibawa nih, mau dibawa ke depan Bang Letda nih. Kita lihat nih pelakunya ya, brother ya. Sini, Dok. Ya udah, kamu juga salah nih. Oh, namanya Aldo, sini, brother. Namanya Aldo, nama pelakunya Aldo nih. Sini kamu. Dipanggil tuh sama bapaknya. Tadi dipanggil sama bapaknya. Ini enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa, Dek. Ayo, Dek. Sini. Enggak usah, enggak usah. Kan kita mau ke keluarga aja loh. Ya semua. Enggak apa-apa sih. Nah, pelakunya lagi di bawah nih, brother. Pelakunya lagi di... Enggak apa-apa. Supaya bisa ngadep sama Bang Letda ya. Bisa bertatap muka, bisa ngobrol bareng. Nah, ini dia pelakunya nih. Oh, dia enggak mau ke Bang Letda, brother. Dia masih malu-malu nih. Sini suruh kemarin. Lalu buat tatap muka. Nah, kalau berani berbuat harusnya berani bertanggung jawab ya, brother ya. Gak boleh asal sembarangan kita menghujat orang ya. Harusnya kita saring dulu kalau mau kita ngurusin orang apa kita menghujat dia. Saya bawain anaknya cepat mati kan. Istri saya kepikiran, saya geram gitu. Iya, akhirnya dia minta maaf di samping orang tuanya. Cuman sekarang kejadian lagi, saya segerang gitu loh. Mungkin karena itu saya mungkin langsung. Nah, pelakunya udah minta maaf tapi enggak. Udah dimaafin, cuma enggak dikasih maaf lagi karena dia ngelakuin lagi ya, brother ya. Jadinya dia udah dimaafin, eh malah berbuat lagi. Salah dia di situ ya, brother. Bang Letda ini sebenarnya udah maafin, cuman dianya berbuat lagi. Jadi Bang Letda ini mau ngasih kesempatan yang dua kali nih. Udah minta maaf belum kamu? Tolong dihapus itu. Saya bilang sudah dihapus, tapi kan ini udah berjalan. Ya saya sih nunggu orang aja bagaimana kelanjutan. Saya silakan aja gitu. Nah, daripada lama-lama gua cepet aja nih sampai ke pelakunya datang ya, dan langsung aja kita ke pelakunya nih. Dia kan terpisah sama saya. Jadi anaknya David. Ini Bang, nggak apa-apa. Nah, dia brother nih, pelakunya mau ke tempat Bang Letda ngomong berdua nih. Nah, ini dia pelakunya nih, brother ya, pakai baju warna biru laut ya, brother. Pakai masker. Saya larang aja nih. Namanya Alif ya, brother. Saya kan teman gue. Masuk kulit ini dari bapak ini. Sudah dikosong. Nah, pelakunya masih linglung ya, dia masih malu-malu ketemu Bang Letda, nggak berani lihat. Santai aja gitu ngadepin masalah yang dia hadapi sekarang. Nih banyak banget nih, brother, yang mau lihat. Jalan sini. Ini juga mana? Enggak. Jalan. Biar nanti biar yang lain. Kamu sebagai yang deket-deket. Wah, pelakunya seumuran kayak gue ini, brother. Gue 17 tahun yang sama nih. Jadi pelajaran. Tapi
tapi gua bukan pelakunya nih brother nih, sorry-sorry aja nih dia nih barang IT ini gitu. Duduk lah Bang Letang, ngeliatin mulu nih, ngeliatin mulu pelakunya nih, geram banget nih kayak ini. Udah Bang Renda, tikam aja tikam. Ini Bang, pengen muji. Cuman konotasinya bukan ada konotasi. Oh, ini kan dirinya teman-teman banyak kan, ada 4 orang ya. Kalau bisa kan dia menghujat gua, siapa akun menghujat gua, menghina gua. Saya enggak ada masalah kayak gitu. Cuma kalau udah menghujat istri saya, anak saya, apalagi anak saya masih 7 bulan. Orang enggak tahu apa-apa, anak baru ketemu. Dengerin tuh kata panutan tuh, brother. Gimana pikirannya kayak gitu? Panutan kita semua nih. Mas, saya kan udah lihat juga tadi kan apa komenannya ya. Komenannya tolong dikasih lihat lagi deh. Itu sama sekali enggak ada unsur apa-apa gitu. Enggak ada unsur melecehkan gitu. Kita nggak usah macam, kita meluruskan aja, kita ini dari belakang ya. Tapi beda, saya tuh sebagai orang tuanya mesti dilanjutkan, saya nggak ada masalah, saya nggak ada masalah. Bapaknya di sini baik-baik ya, kalau anak kita saya dimanjakan, saya nggak senang dimanjakan. Menerima masalah yang dia bertanggung jawab sendiri. Masalahnya ada juga tuh kemarin dia masih kecil itu umur. 12 tahun bilang, saya doain anaknya mati, itu lo susah samperin minta maaf. Parah banget tuh, brother, pelakunya makanya kalau saya sih, ya, maksudnya saya nih, mau hujat saya kayak gimana pun, saya gak ada masalah, gitu loh. Kalau emang gak suka sama saya, ya, kalau kita keluarga saya, gitu. Maaf ya, gitu ya, kunangan saya. Nah, kalau sudah dari sini masih iya, di rumah aja lah. Iya, dihujat. Tapi ngomong-ngomong sama aku, ya. Kalau kita kan tahu sekecil apapun perkataan itu pun ada artinya, gitu kan? Dan sekali-sekali, dok, semua ini perkataan sekecil pun ada artinya. Satu kata aja bisa 1000 kata. Iya nggak? Bapaknya bijak banget, anjay. Kalau saya sih, pokoknya bapak pelatih ini bijak banget, anjay. Jangan sosial media, teknologi, gitu kan? Salah, gitu kan? Tidak ada yang berkomen, gitu loh. Kalau berbuat apa-apa itu harusnya disaring dulu, diperhatiin, dilihatin apa pas hujan baru. Ada kata-kata yang mungkin anak yang mungkin plus kontrol ya, nanti mungkin ada saya, Pak. Oh, saya akan ajar gini-gini. Kalau gitu enggak boleh terus saya. Iya, gitu. Ya, mungkin menggunakan saya. Di sini pelakunya enggak berani ngomong apa-apa, yang berani ya ngomong apa aja dia. Malu-malu. Ya, iya kan. Rugi ketemu. Ya, gitu aja. Sebenarnya enggak cuma sosial media ya kan. Ya udah datang sekarang sebelum kemalaman, keluarga saya pada nunggu kayak gitu. Ini dia tadi. Besoknya linglung, brother, pelakunya. Besok kan bisa, gitu. Cuman ya, karena ini apa? Ini sama keluarga, harusnya saya yang kesana. Bagaimana pun saya harus tanggung jawabkan, gitu. Tadi pun saya sudah mikir, saya belum tidur. Gimana langkah selanjutnya nih, untuk besok kan, gitu. Tapi saya nggak tahu mereka telepon bapak, juga saya kebingung juga, kan. Tadi juga saya bilang, kak, ibaratnya saya tunggu aja, atau kan nanti saya tanya besok anaknya, karena nggak saya tahu maghrib, mungkin saya tanya langsung anaknya ini gimana lanjutannya. Pasti saya akan ke sana sebetulnya, bagaimanapun lanjutannya itu secara bapak. Sekarang ya udah clear aja lah, sama-sama pelajaran aja buat kita. Nah, ini buat pelajaran semua juga ya, brother ya. Anak-anak ini kalau memang nakal, saya rasa pantasnya ditahan hukum aja. Saya senang begitu, Pak. Buat pelajaran buat kita semua. Biar semua tahu, gitu. Semua itu ada imbasnya gitu, kalau kita melakukannya. Gitu, wajar sih, cuman tapi kasih tahu aja sih. Dan satu lagi ya, maaf ya, saya udah lihat juga. Aldo tuh memang meskipun salah dulu minta maaf kok di situ. Iya kan. Tapi di situ bapaknya iya, sebelumnya memang ada yang sering kayak gitu, Pak. Iya nih, jangan bisa yang sering, tapi yang sekarang ini aja. Jadi harus difilter dulu lah mana yang istilahnya melanggar, terus apa mau dicariin baik-baik nih, enggak, gitu, kan. Supaya cepat selesai. Intinya kalau kita kayak gitu nggak baik beres. Lain sih kalau yang salah, kalau emang benar-benar itu aja. Kalau itu tarik pemisahnya kita itu kan. Tinggal ntar. Tinggal pribadi, ya. Gak berdiri ya siapa ya? Ya mungkin tadi saya punakan saya,
pemikirannya nah, abang saya. Ini sebenarnya kita saling apa aja lah. Semua keluarga dari pelaku ini minta maaf ke sama Bang Lepde ya, brother. Ya, dari BSD. BSD mana? Di Bintaro, di ini Lumpang. Oh, di Lumpang. Kalau saya mau ke mana ya? Salam-salaman, minta maaf. Nah udah cukup aja sekian dari gua nih Bagas Putra, sampai jumpa di next video yang berikutnya, jangan lupa like, komen, subscribe.